siapa yang ngucap nama Rasulullah akan dijaga sama Allah SWT. Makanya jangan pernah bosan-bosan baca salawat sama Nabi. Jangan pernah sumpek, jangan pernah bete. Karena dengan kita membaca salawat sama Nabi, Allah jaga kita dari bermacam-macam petaka, bencana. Apalagi ini zaman udah diunjukin sama Allah. Bagaimana angin, lautan, gunung, semuanya diberikan contoh bahwa mereka itu rindu kepada orang Indonesia. Mana orang Indonesia udah mikirin dirinya politik mulu. Kapan dia mau mikirin negeri ini seperti Wali Songo yang selalu lisannya basah memuliakan Allah Tuhannya, memuliakan kekasihnya Maulana Muhammad.